Selamat datang ke Bengkel Reka Bentuk dan Teknologi SMK Riam Miri. Ini adalah carta organisasi bengkel sekolah kami. Pelan laluan kecemasan dipamerkan berdekatan pintu keluar bengkel, manakala nombor kecemasan dipamerkan bersebelahan pelan laluan kecemasan bagi kemudahan semua pihak. Peraturan keselamatan pula dipaparkan supaya murid-murid peka akan keselamatan yang perlu diambil semasa berada di dalam bengkel. Kami turut menyediakan maklumat tentang guru yang bertanggungjawab menyelaras bengkel. Buku log disediakan bagi merekod penggunaan ruang bengkel pada hari tersebut. Buku log penggunaan peralatan diletakkan di dalam bilik penyimpanan peralatan supaya penggunaan peralatan keluar masuk dapat dipantau dengan sistematik. Bagi menetapkan kedudukan murid-murid, meja kerja dinombokan dan peraturan penggunaan meja kerja dilabelkan untuk panduan keselamatan murid. Tempat duduk murid disusun dengan jarak 1 meter mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kami sentiasa memastikan meja kerja bengkel bersih dan kemas untuk suasana yang kondusif. Tanda arah kecemasan pula dilekatkan di segenap sudut bagi memudahkan pergerakan pelajar jika berlaku kecemasan. Peti pertolongan cemas pula diletakkan di kedudukan yang mudah dicapai dan kami akan memastikan kandungan peti kecemasan diselenggara 3 bulan sekali. Kami sentiasa mengutamakan keselamatan pelajar dengan menyimpan peralatan tajam di tempat yang sesuai dan dilabel. Tanda jalan laluan masuk dan keluar bengkel dipaparkan dengan jelas dengan menggunakan anak panah pada lantai. Arahan pematuhan SOP COVID ditambah dengan informasi bergambar dan dilekatkan pada tempat yang mudah dilihat. Deterjen pembasmi kuman disediakan supaya murid boleh menggunakannya pada bila-bila masa. Jadual bertugas dibuat untuk melatih murid memastikan bengkel sentiasa kemas dan bersih serta notis ditampal untuk memberi peringatan tentang penggunaan elektrik dan kebersihan bengkel. Alat pemadam api sentiasa dalam keadaan sah, tong sampah ditutup bagi mengelakkan bau dan gelong hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan. Buku rujukan dan buku kerja disusun di rak dengan baik, manakala projek murid disusun dengan teratur di ruang yang disediakan. Diharap video bengkel ini dapat menunjukkan komitmen guru RBT SMK Riam dalam kemenjadian murid dengan mengaplikasikan teori ke dalam kehidupan sebenar agar dapat membentuk sasiah pelajar SMK Riam. Sekian, terima kasih.